Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Ernasari NIM 8372-8425 akan mempraktekkan cara mengajar dengan pada mata kuliah pemantapan kemampuan belajar atau PKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Sekarang ayo kita nyanyi lagu pergi ke sekolah. Yuk. 1, 2, 3. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah, sampaikan nanti. Itulah tandanya kau murid budiman. Yuk tangan. Nah itu tadi lagu dengan judul pergi ke sekolah. Sekarang ibu ingin bertanya, apakah lagu tadi ada kira-kira ada hubungannya tidak dengan yang ada namanya tentang keluarga? Iya, betul sekali, ada ibu dan ayah. Seperti itu ya. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang punya ibu dan ayah? Iya, pintar-pintar semuanya punya ibu dan ayah. Nah, sekarang ibu akan menunjukkan gambar. Gambar siapa ini ya? Iya, betul sekali, gambar ayah dan ibu. Sekarang yang ibu tunjuk ini gambarnya siapa? Ayah. Nah, yang sebelahnya ayah siapa? Ibu. Oke, pintar semua. Sekarang menunjukkan gambar lagi. Nah, ini gambarnya siapa? Hah? Ayah. Sekarang coba dilihat hurufnya. Ayo kita baca sama-sama. A, Y, A, H. Dibaca ayah. Iya, pintar-pintar. Kemudian ada gambar lagi di sini. Ini gambarnya siapa? Ibu, pintar. Di sini ada hurufnya tidak? Iya, coba disebutkan hurufnya. I, B, U. Iya, dibaca ibu. Nah, sekarang kita akan membaca tentang keluarga. Ya. Sekarang ibu akan membagikan gambar ini dan silakan kalian cocokkan dengan huruf ya. Nih, ibu bagikan. Nah, sekarang sudah mencocokkan tadi ya, sudah pintar-pintar, ibu akan membagikan tugas ya, soal silakan kalian kerjakan masing-masing ya. Tugasnya sudah selesai, semuanya pintar-pintar ya. Tadi kita sudah membicarakan tentang apa? Tentang keluarga. Tentang keluarga, siapakah itu? Iya, ayah dan ibu. Bagaimana cara membacanya? Hurufnya apa saja ya? Ayah itu A, Y, A, H. Pinter. Dita, Dita kalau silakan hurufnya ibu. Apa saja hurufnya? Silakan dibaca. I, B, U. Oke, pinter ya. Nah, itu tadi penjelasan dari ibu ya. Saya ibu harap semua sudah paham ya. Sekarang silakan berkemas dan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin ya. Ya. Saya akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum.